Apa motor jago ni? Motor jago ni. Bau minyak petrol lah, kuat gila bau. Eh, apa sebab bau minyak petrol ni? Bocor eh, carburetor. Okay, so lagi 32 minit, setengah jam untuk sampai ke Jelebu, kedai Akar Kayu. Kemudian kita akan patah balik, kita akan pergi ke arah Kuala Pilah. Jadi ada tempat nama pantai. Pantai di tengah-tengah jalan di tengah Negeri Sembilan yang panas ni. Saya nak on the way ke Jelebu ni, ada satu tempat nama dia Pantai. Oh, kat sini pun ada Kampung Bemban, Kampung Manggis. So ni jalan ni kalau kita terus saja dia boleh sampai ke Sempang Pertang. And then in between jalan ni, tak silap ada satu sempang, boleh pergi ke Kuala Kelawang. Ya, yeah. Kuala Kelawang. Tapi misi kita kali ini bukan nak pergi Kuala Kelawang, tapi kita nak pergi mencari pit stop di Jelebu. Ni geng apa ni? R25 eh. Banyak ah. Jauh pula kedai tu kan. Tapi dalam 9 minit lagi dia kata dia. 9 minit lagi. Okey. Nampak memang tak meneran sangat. Tapi boleh lah. Tapi masih lagi maintain dalam gear 5. Oi, melontor-lantun. Budi bahasa budaya kita. Budi bahasa budaya kita. Ya. Betul. Ke mana-mana kita pergi, seharusnya kita harus berbudi bahasa, cakap dengan lemah lembut, ya. Saling hormat menghormati, cakap dengan nada yang perlahan. So dia nak pergi mana ni? Oh, nak pergi tu Lata tu, benda tak jeram, jeram tul. Okay, so nanti lepas sini kita akan naik balik sini, kita akan pergi ke Ulu Bendul pula. So nak terus ke Sempang Pertang ke? Jauh pula nak jalan nanti kan. Okay, sampai dekat Akar Kayu. Okay, tak apa, Akar Kayu warisan tak buka. So kita ambil gambar depan ni je. Cuti banyak tutup. Tak ada, kita nak cop je. Itu je, okey je. Sampai juga akhirnya di Akar Kayu warisan. Ambil gambar sikit lah. Assalamualaikum. Selamat malam, mengganggu cuti-cuti. Yalah, satu lah. Okay, boleh lah. Pengecopan. Apa yang sana kan? Ni om, ni abang. Ini, ini tak ada. Ini sahabat. Oh, yang ni special sikit. Atas lah. Okay, Encik Basri Miao kita mewakili VF Melaka. Tiba-tiba kita jumpa dia tadi dekat Road N8. Dah dah janji dah. So dia akan sampal. Ada ada, jangan nampak dah tulisan orang bawah. Ha, ni negara kosong ni, boleh lah sini. Sini eh. Okey. Okey. Cuba sini awak nampak. Honda Road Runner. Di mana ada GRS di situ ada Couple Rider. Oh, ya. Macam tu lah. Couple Rider. Couple Rider. Ada gambar Couple Rider. Yeah.
Dah, tulis. Alhamdulillah, sampai juga aku ke Rut. Apa ni? Rut 86 Jelebu. Wow, satu perjalanan yang agak mencabar. So, lepas ni kita akan ke Ulu Bendul lah semula. Ke Ulu Bendul sebelah sana. Patah balik jalan yang tadi tu. Oh. Yang mencabar. Cantik. Okay, terima kasih. Hey, bang, terima kasih, bang. Terima kasih. Okay, okay. Sebaik toki dia. Sekarang kita nak terus ke Ulu Bendul semula. Hari ni banyak pistol tak buka. Oh ni ada grup satu lagi. Datang juga. Eh. Oh. Oh, ni apa ni? Aprilia, Aprilia. Okay, kita patah balik semula ke sana. Ah, dah 153 km. Fuh. Sekarang ni kita kena berhenti untuk makan. Dan aku kena buang beberapa video yang aku tak pakai. Fuh. Sana, sana, sana. Okey, kita akan naik balik bukit tadi. Hei, seriau. Ada 30 minit lagi untuk rakaman. Tapi aku akan delete lah beberapa video nantilah yang aku rasa tak perlu. And then nanti kita akan sambung balik recording kita. 193. Ya, motor just sudah 207. Hopefully boleh lah. Boleh layan lah. Maksudnya masih boleh lagi sampai dekat Ulu Bendul aku rasa. Aku rasa lah. Okay, tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. So sekarang ni kita macam mana eh? Nak cari stesen minyak ke tak nak? Mungkin dekat-dekat sini ada. Tapi tak tahulah. Right, kita teruskan perjalanan. Terus kembali semula patah balik ke Ulu Bendul. Dan kita terus ke Kuala Pilah nanti. Okay. So jam 1.37. Ulu Bendul. Haa, dah gila dah. Dia dah gila, dia dah gila. Dia dah gila, dia dah gila. Sini kawasan ni signal susah nak dapat lah. Tu yang jadi macam ni. Alright, nampak. Dia tak bergerak. Naik bukit tadi sampai aku punya apa? Odometer kabel putus. Apa? Gila tak gila. Okay, sekarang sampai dekat area mana tadi eh? Dah turun balik dah ni. Sebab kita patah balik, kita nak pergi ke Ulu Bendul. Jadi kena lalu jalan ni lah. Sekarang nak cari stesen minyak kan, kena patah balik. Bandar yang tadi, mula-mula kita naik tadi kan. Kat situ ada stesen minyak tak silap. Okay, so kena cari stesen minyak di sekitar-sekitar ini. Sini tak ada, sini kampung. Depan sana ada yang ada pekan tu. Tu ada stesen minyak tak silap. Oi, odometer aku putus lagi. Ini dah kali keberapa dah putus? 4 kali kot. Betapa banyaknya aku berjalan sampai putus odometer. Okay, dah isi minyak. Kita teruskan perjalanan. So, kita nak naik bukit putus. Jalan lama bukit putus. Ha, untuk ke kedai apa ni? Kedai apa dah? Entahlah nama kedai dia tu. Benda dah. Alright, so kita dah sampai ke jalan utama.